Menjauh bukan berarti memutus persaudaraan. Bukan benci, tapi sudah berkecil hati. Kita kalau sudah tersinggung dengan kata-kata orang, jangankan untuk menyapa, memandang wajahnya pun rasanya malas. Itu bukan benci, tapi sudah berkecil hati. Orang yang biasa merendahkan kita, biarlah mereka, tidak perlu kita merasa tersinggung, apalagi merasa sedih. Yang penting, kita tetap yakin dan tidak merasa rendah diri. Jika kita dinilai baik, ya syukur. Nilai tidak baik pun tidak apa, itu terserah mereka. Semua yang hadir dalam hidup kita memiliki peranan masing-masing. Entah mereka memberi kita kebahagiaan atau memberi kepedihan. Memaksa diri agar disukai semua orang itu sangatlah melelahkan. Maka jadilah diri sendiri, walaupun tak banyak yang menyukai. Hingga kita menemukan yang menyukai kita, kini dan nanti tanpa tapi. Jauhi orang yang membuat kita kecewa. Berhenti berusaha menyenangkan orang yang tidak pernah menghargai kita. Semakin kita menjauhi mereka yang meracuni jiwa, kita akan jauh hidup lebih sehat, berdamai dengan hati, melewati hari demi hari penuh dengan kebahagiaan dengan cara kita sendiri. Karena bahagia itu kita yang ciptakan.